Aduh, aku sedih. Mana puasa sebentar lagi. Jadi aku dipenjara lagi deh. Kapan bisa jadi menyeramkan lagi? Apalagi setiap lihat manusia selalu diketawain. Tidak lagi takut atau lari. Aduh, mana ya si Asep? Kan hari ini kan pengajian di masjid sama si Rizky. Tapi kok tidak kelihatan ya? Asep, kamu nggak pergi mengaji ya? Hari ini kan tugas mengaji kita. Aku izin aja deh, soalnya nggak ada yang nganterin. Kan kemarin ada nganterin kita sama ayah saya. Apalagi aku takut sama pocong. Hah? Pocong? Emang ada pocong ya? Iyalah, ada pocong. Apalagi di bawah lampu itu. Coba lewat. Aduh, hari-hari gini masih percaya pocong. Ya udah deh, aku duluan aja pergi ke masjidnya. Apa benar ya ada hantu atau pocong? Kok aku jadi takut-takut ya? Gak apa-apa deh, demi mengaji. Ini kayak yang dimaksud si Asep, lampu itu. Tuh kan, mana ada pocong? Tidak ada pocong di dunia ini. Ada yang manggil saya? Waduh, beneran pocong. Lari. Aduh. Aduh, kenapa ini Rizky? Santai aja, kayak dikejar setan aja kami ini Rizky. Ustaz Dani, aku habis dikejar pocong. Mana serem lagi. Aduh, capek banget nih Ustaz Dani. Ade, mana ada pocong di dunia ini, Rizky. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Langsung kita masuk di masjid untuk mengaji ya. Kita ini sudah lambat nih. Iya deh, Ustaz Dani. Ternyata masih ada manusia takut kepada pocong. Inilah saatnya untuk menjalankan misi sebenarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid. Terima kasih ya Ustaz sudah mau mengantar aku. Gak apa-apa, ayo kita gaskeun. Sial, dia dibonceng sama Ustaz Dani yang terkenal di kampung ini. Lihat saja, Rizky. Pasti aku akan bisa menakutimu suatu saat nanti. Makasih, Ustaz Dani. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.